bersih dan rapi. Tak heran, tempat berjualan Ibu EH pedagang nasi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat ini tidak pernah sepi pembeli. Bahkan omset penghasilannya melonjak setelah 3 tahun terakhir menjadi pedagang binaan Partai Perindo. Apalagi ikon gerobak Perindo sebagai etalase lauk pauk warung menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggannya yang kebanyakan adalah mahasiswa, pekerja kantoran maupun masyarakat sekitar. Alhamdulillah, ya makin maju, langganan makin banyak. Udah begitu, sekarang kan lebih mudah disebutnya Warteg Perindo. Suka buat janjian kan, aku di Warteg Perindo, makan yuk di Warteg Perindo. Gitu. Sering sebut-sebut tuh anak mahasiswa, karyawan-karyawan yang lain tuh sering buat janjian. Saya sangat banyak terima kasih sama Perindo karena sudah ya menambah kemajuan saya, usaha saya. Yang tadinya kurang bagus, tambah lebih bagus lagi. Alhamdulillah, lancar. Dengan penghasilannya kini, Ibu EH dan suami mampu menyekolahkan ketiga anaknya sampai sarjana, termasuk mempekerjakan 3 orang pegawai di warungnya. Ibu EH hanya satu dari ribuan penerima bantuan gerobak Partai Perindo. Penyaluran gerobak gratis Perindo ini merupakan bentuk nyata komitmen Perindo untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha kecil di tanah air. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.